Ketah belano menjunjung akan doli. Malam ni kita pakak lagi ramai-ramai tengok dikit barak di Kampung Tanjung. Sepenuh dengan pelantik ketuk kawan bukit kita ni. Kita ada ramai artisu dikit barak malam ni. Kita ada Tuk Joro Amali Pebaro. Kita ada tukang nyanyi yang berpuji. Dan kita ada tukang kangsung masih selalu mandi. Kenapa pakai di belakang malam ini? Oh, kita deki. Asih salok madu. Tak takik lagu mana? Lah, tu tak tegau kayu. Perih lah, tak kena bayar. Eh, hamba orang bayar. Ya. Orang nengok ya perihnya. Oh, mu orang bayar. Air, mu bayar. Malam ini kita pakai lagi. Oh, dah mau gitu selalu. Kita apa sih orang bayarnya? Ni, piti ni. Aku nak piti nak bayar. Mau duduk promosi aku tadi. Oh. Awak, nak dikit barak ni tak? Saya belanja tiket. Tak main dikit barak ni. Oh, Allah. Eh, saya Joro. Asing aku. Asing. Suara saya sedap tu. Tak sih. Dengar tak? Demolah ni tidak suka mula. Tak berani kawan nak. Hei, kamu ni. Kamu. Dahlah suara tak sedap. Belum busuk. Hei. Hei. Jom biasa enggak? Udah. Bawah tangan, padi cuka di bawah tangan. Di mana dia, adekku tadi? Di mana dia, adekku tadi? Hati tak susah. Siapa dah? Awak ni kaya saya tengok lawa. Cuma muka yang masih. Mulut comel. Senyum kat sikit. Jani tepi, jani buruk iki aku ni. Eh, mana boleh aku tak kaya lepas. Eh, kalau kamu tak senyum. Senyum kat dulu. Tak, senyum. Aku nak ambil gambar ni. Senyum. Ah, senyumlah. Angin nak teriuk pulak. Tak apalah. Teriuk pun tak apa. Gambar senyum pun tak apa. Aku tahu belakang. Ah, boleh dah. Ah. Apa dia? Dah. Beh. Dah. Motor dia ni brek dia tak lepas lagi. Oh, tu jangan tengok. Ah, tak lewat dah tengok. Ah, sikit ah brek dia. Oh, tak nak gapo beh. Ha, siap. Budik pun noh. Oh, leh. Ada gapo? Ha, dia. Okey. Hei, mung ni gila jani ni. Anak tu mula jeding tu. Saya ayah aku, sepupu dah lojing. Tak ada pasal cari nyakit belakang mung. Entah lagi susah pakai aku dah ni. Alah, tengok aku boleh. Alah, cakap gambar mula. Main. Oh, KJM. Oh. Tak ada pasal-pasal KJM. Hei. Oh, nyakit. Mana? Ni tanya yo kerja yo. Halo. Aku ada berita gembira. Gembira. Ni.
Mu tengok leh setara mana. Tengok. Boleh bila ni? Bluetooth eh? Eh, mana boleh. Mana boleh senil-senil mu nak. Mu tahu tak? Hari ni dalam sejarah ni. Wah, aku minta ambil ikhtiar nak boleh setara ni. Sampai gadah nyawa. Tahu tak? Gadah nyawa? Nggak nyawa-nyawa aku sekali tu. Oh, menyesal aku. Tobak aku tak ikut mula-mula. Kau tahu gini, mampu aku tak pergi. Benda-benda sejarah lagu ni rugi kalau aku tak ada sekali. Ha, sejarah lah sejarah. Oh, sejarah. Tahu dia dah jing tu, tambah sejarah so lagi. Pergi sabi. Ha, comel. Lama dah aku tak pandang jing. Jangan kata jing. Bapak jing pun aku hadap. Mung lah ni. Ha. Gelah, 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 Mumik. Oh, bawa-bawa main. Kelik, kelik, kelik. Malam ni dikit pula, mari. Mari. Hai masalah, bagi bertolongnya, golongnya, ya lemahnya. Hai, jangan kita duduk konye, malu kita tidak bodoh. Hai, cuba moci tengah malam, dekat jalan, soge-soge. Hai, kita tolong baby pagi, kena bui pantue. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta maaf ambo kena berhenti meta dekat barak ni. Ngaruk terus gak tu ambo pun tak dengar gak paksa bukan orang yang anak ambo sendiri ngaruk terus. Dia nak dengar juga. Tapi paksa sebabnya kita nak dengar ucapan patuh dua patuh dua tiga kata daripada tuk kawo baru kita pada malam ni. Jadi tidak melengahkan masa lagi ambo menjemput tuk kawo baru kita. Dipersilakan untuk pegawai Cik Nawi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tok Ngulu Cekka, Tok Ngulu Cerai Nipah. Dan tidak lupa juga pada Tok Ngulu Makdik, Tok Ngulu Kapu Padai juga. Tok Ngulu Haji Ding, Tok Ngulu Bedai Kuing, Tok Ngulu Ada, selaku tuai rumah kita pada malam ini lah Tok Ngulu Kapu Tanjung. Serta adik kakak, anak-anak muda, hok mari. Pung, hok tak mari malam ini. Ambo, selaku Tok Gawa, nak tengok sangat ada kebajikan dan perpaduan di antara kapu setepak dalam keadaan sepenuh. Tu ambo letak selaku cita-cita ambo hok nombor satu. Kalau dah ada perpaduan di antara setiap orang kampung terutama sekali anak muda. Balik.
Terus balik kawan. Amos sendiri ni pun tak percaya tu. Benda ni boleh berlaku. Tak tidur sampai cegos. Duk mikir sorang. Sebab lepas-lepas dia tak ada berlaku. Hey, kalau tak percaya tanya Tengul Haji dia sendiri. Tengul Haji dia boleh cerita tu. Dah dekat 20 tahun dah abang jadi Tok Mulu ni. Semalam baru jadi. Tak tahu kau pergi. Tanya pakai tak royak. Balik ni dia, balik ni dia. Tiba-tiba bobak-bobak depan itu. Tak kau tak sahur singlah. Benda ni benda kita boleh setan ni. Kalau dia temu pucuk kat gua ni, modoh nak bagi usuk tu, dok tengok lu. Betul tu, betul tu. Kapo-kapo pun sebelum buat kita kena bomo dulu. Amo rasa kita tak payah cari pucuk lah. Kalau dia jumpa pucuk, takut benda lagi besar lagi. Baik kita tutup senyap-senyap. Cuma kerja kita fikir lagu mana benda ni tak seboleh lagi. Lepas tu, lagu mana nak perapak puak-puak muda ni bersatu balik. Contohnya, kita buat gotong yang cuci kubur ke. Ay, kalau nak lepas-lepas dah, Kak, puak-puak kita orang tua je lah. Tak siapa budak-budak muda tu. Tak jadi lagu tu. Kena hak budak muda-muda juga. Kenapa dia? Hah? Enggak boleh tunggu lah. Apa, eh? Pok kita malah ada hak patuh, ada hak geliat. Loh. Hei, go! Mentah! Nak gila ke mana? Balik. Mudah juga ni, apa tak? Ha? Eh, mari kita pergi, cuh. Sambut semalam. Mu ada sekali malam tak? Kita tak pergi malam. Tak apalah, mu tak pergi pun. Kita pergi, cuh, jugalah. Sore sama-sore. Ha? Kalau mu takut dengan Allah, dengan aku pun tak apa. Eh, dengan aku pun tak apa. Ha, lagu mana? Kita tak tahu, eh. Bak mu tak sikit gocoh, kenapa tu mungkin kau jani? Kata aku kisah lah. Balik. Ha, amu ada idea. Amu kreatif idea ni. Bukan idea amu. Idea dunia. Dunia ikhtirah idea ni. Kaji dengar kau dok. Suke itu adalah jambatan perpaduan. Jadi kita kena buat suke. Tak nampak? Tak. Kita bukan nak buat suke Olimpik. Kita bukan kata lari 100 meter. Bukan nak lacak lembing. Bukan nak lompat tinggi. Bukan nak lompat jauh. Bukan kata orang apa, hok terjun daripada atas tu, busin buat 3 kali balik gedung, jatuh dari kolam tu. Bukan. Kita buat lawak bola. Aish, tak cukup budak tu. Kita buat lawak 7 sebelah. 7 halik nu, 7 halik ni. Tua muda boleh main sekali asal hok tua sikit boleh berlari je. Tak ada hak, boleh. Kau mana? Terang. Ais tak ada main terang dah. Kena jadi dah. Kita tetap boleh lah, Bila. Ikut. Oh, kena ikut lah. Kalau tak ikut, tak jadi lah pelawan tu. Kita bubuh nama pelawan ni bola 7-10. Rebut piala Tok Gawa. Amu sponsor piala sebutik. Dengan harga 100 hingga 200 ya. Beli kambing seekor, hok cari hok gemuk sikit. Hok mana menit, kita gula. Panggil hok kalah, makan sekali. Baru duduk satu, baru boleh duduk berapa. Boleh tak idea ambil? Boleh. Tapi ha, hok moleknya bila kita nak start? Kita buat minggu lepas. Hari Jumaat pagi, sebelum semaya, habis. Terah pun lagi terah. Hok jangan jadi dah. Terah tak jadi. Boleh? Tak ada terah-terah dah. Tak puas gocoh semalam. 2 kali akak nyepak. Sekali tak ngulu. Kita set semula. Pak tak ada orang. Dia tanjung muka Kuala ni kau. Bau sedap gomoh.
Mung tak sadar ke air gila dia tu janing. Duk mikir otak bagocoh dia lah. Ya aku tak padik ke semalam. Mung fikir. Oh, sumpah. Banyak lagi poin sedap tak lebih malam ni. Aku dah ingat aku nak ngaruk sedap sikit lepas pada tok gawa kecek. Apa? Dolah tekan dulu ke Jani. Okey, aku nak suruh dia tunggu dulu habis dikir dulu. Aku ni, orang ajak gocoh. Ibarat orang ajak makan buluk, mu tahu. Gini. Kita jangan cari. Tapi kalau dia mau mari, kita tak lari. Aku tahulah, aku silap dengan Sima tu. Tapi aku boleh minta maaf dengan dia. Tapi bukan dolah jin tu. Lah ni mung tu. Eh, nak ngorak tak pandah. Dua butir kapung aku harga. Oh, tak ada pasal-pasal cari nyakit. Abang Jani. Mari mata. Ada apa? Mari. Ada ke apa? Dolah jin tapak kita. Apa pula? Dia kata dia kira salah ke Abang Jani. Nate dolah jin ni. Bengong lah. Ni, mau koyak dia. Koyak aku kira salah. Allah Allah. Aku minta maaf. Tak sengaja terlepas. Ni. Sakit ke? Tak apalah. Ni, kita minum air dulu. Ni, tak. Dah. Tebe lah. Tebe boleh. Tebe. Memang. Berhenti. Eh, mau budak kamu mana? Kamu naik kuih ya? Bukan lah. Kita duduk kau kecek je. Lagi mampak dah kau nak tinggal. Kita... Okay. Hei, lambat Jani ni. Agak-agak apa lagi budak naik kuihnya nampak dia. Mana ada lalu. Kalau lalu aku dulu tak apa. Tak ada ke Jani. Kalau boleh tak sudut panjangnya lah. Nyanyi ke aku. Aku nak boleh dikit ke Kapur Tanjung tu. Mana? Tak ada jalan lain lah. Kok mana pun kena lalu kok benda kuih kok. Tak lah kelewet tu boh. Sik motor. Tak pun lagu ni. Aku tu aja yang tinggal. Ada semua lah poket aku. Jangan aku buka limamu, eh. Sampai pulut tu. Pak mamak beli kuih ni. Oh, gua nak pulut ni. Guan ni pokok aku. Boleh balik. Allah, mari kita tolong. Allah, banyak barang ni. Startlah. Boleh start ke tak tu? Boleh. Terima kasih. Sama-sama lah. Molek dah. Okey. Slow tu. Nasib baik orang tua. Kalau muda ni, aku tapar dah ni. Tok Gawa minta kita lari bola 7-10. Dengan cerita nipah cuma ni. Kalau orang gocok kita nak kot. Dengan cerita nipah tu lapar tak apa. Lapar cerita nipah benda kuih ni kita sorang ya. Sungguh kita kata ni, baru lepas tapar pun nak cerita nipah kat sana tu. Dahlah. Potih tak senengah lagi pasal-pasal baloh bergocoh ni. Potih dengan Tok Ngulu Cik Kak. Terus tutup buku. Ini aku nak Tok menjadi pemimpin. Mungkin kena bertanggungjawab. Esok start berlatih. Di kedai Yaya beli bola getah. Beli omoroh dulu. Dekat nak main baru main bola Tok Gawa. Leh,
Roni cari 2-3 pak orang lagi. Tunggu dulu, Pakcik. Pakcik kok pucu mananya? Saat ni pusu boleh balak kita. Kalau ada pakcik, buat kita nak beli pemain pok. Dalam sarak, tak ada pemain pok. Cari siapa tu juga. Pak jurulatih lah ke mana? Tak ada jurulatih, letih kita. Masalah jurulatihnya Allah lah kena fikir. Moga Allah tahu. Kalau Allah setuju, Pak Teh pun setuju. Eh! Dekatlah sikit, Mu. Eh! Mu, aku tak boleh buat darah aku tu. Okey. Kita tiga dah sepakat pilih Tok Ngulu jadi jurulatih. Aku? Tok Ngulu lah. Tadi Tok Ngulu kata setuju dengan siapa bohong kita pilih. Jadi Tok Ngulu kena setuju. Entah mana mak eh. Dah moga dia kata idea tu bagus. Eh, nak ideanya. Nak terima moga dia tak gawa baru lah tu tak? Tak sebab salah jadi eh. Tak. Dengar Tok Ngulu jadi, pakat sanggup dah lah. Kita orang tua ni juga sanggup. Kok bekonya budak-budak ni. Moga dia tu pun idea molek. Yalah nak kira sebenarnya kak. Tu dia. Ambo ni Tok Ngulu. Orang ajak dari bola. Pak gocoh. Kau belako. Mu ni kalau ajak gocoh ibarat memakai bulu. Gerih belako. Pendek kata ke? Pendek kata. Tak ingat kat ngon dah. Bapak mari pula dah. Mu ni nak topok ibarat kucing tak ada letak habis tu. Aku panggil malam ni nak bincang pasal bola. Bukan saja-saja nak jamu makan kerupuk free ke bapak muda. Kita nak bincang kita kukrak, kukrak, kukrak. Bawa, kita kira makan kagak. Bila nak belawainya? Jumaat ni lah. Itu yang susah payah tu. Ni esok kena start latihan hari tu. Ada budak kau. Tiga orang ni jangan nak buat tengok main bola. Lain pas mana habis? Tak kena gini lah. Mau kena cari lah dah. Cukup 7 orang tu. Dah, lagu-lagu apa aku suka buat muda tu. Ya. Mau ngayak serusin lah. Biar kita urut. Nanti kita cari 2-3 orang lagi buat training. Ada tak ada training, gua kerja. Tapi mau jari Jumaat, teh sikit cuti. Ya. Ning. Mau guna jadi coach lah tu. Molek. Apa kamu lah coach? Molek. Aku? Apa? Kita tidur semua. Esok kena bangun pagi. Pagi nak kerja lagi. Mau cari 2-3 orang lagi. Esok tunggu aku patah. Baik. Di belakang. Semangat. Kita pilih apa yang molek. Aku sekitar ni. Kalau kita betul. Backing. Tak apa. Hak lagu ni hak kita nak. Hak jenis backing lagu ni. Pasal dia boleh jaga budak-budak. Baik. Mu kena fikir tanggungjawab ni. Mu jaga maruah kapur kita. Tak, Mak? Ya. Jangan biar ada baloh. Dan jangan kaluh lah. Baik, tunggu dulu. Enggak. Dalam seminggu ni kalau boleh mung bola turun ke laut. Ambah tunggu dulu. Fokus, fokus. Kena tu kena. Fokus lah. Tambah gitu. Bola Westara demo. Pemain Stara demo. Pemain Stara demo. Alah, ni, tak kau. Wah, betul lah, tak kau lagi ni. Kita nak ayak budak-budak lagi tengah start dah training tu. Nampak bersungguh benar tu. Jumpa Ngaji Deng tadi pun dia ayak budak-budak dia pun tengah semangat juga tu. Nampak, nak berjaya idea kita ni. Idea hamba tu. Idea tak kau. Ni, kamu idea bagus so lagi. Berjaya hot ni, kak. Kamu nak gabung dua-dua butir kapur ni. Nak ajak lawa dengan gabungnya. Kapur jenis yang Kapur Tanjung. Alhamdulillah. Besar juga lah projek ni. Lepas tu, kamu bawa orang bola negeri Kelantan mari tengok sini. Lepas tu,
Mana tahu takut-takut sakut sore dua. Bolehlah ganti apek ko, ganti Indah Putera ko. Molek ko dek idea amboi. Oh, molek terlajuk lah ni Tok Gawa. Sungguh. Tok Gawa dulu, Tok Gawa je gosip dulu. Tak nampak dia mula lagu ni. Tok Gawa ni. Laku. Laku tak? Aku takut kau mesti ni banyak orang yang lalik. Awak tahu tak apa saya sekat awak ni? Mana aku tahu gapa depan kamu. Eh, Jani. Bobolah Jani. Nama kau orang kelih. Duk berhoyak pulak kau dolah tu. Aku tak usir dolah balah. Ngam mungkin aku. Eh, saya nak hoyak kau ni. Saya suka sungguh kau. Saya tak tipu. Semati. Saya suka kau. Tapi saya tak suka sepupu awak tu. Dalam jing. Ada jing. Jing ni anak-anak sete. Kalau dolah tak anak-anak sete, bermakna aku ni sete lah. Aku tak suka kamu. Faham tak? Aku mitok dengan Tuhan. Dalam mimpi pun biarlah. Jangan biar aku suka kamu. Dalam agama kita ni, tak digalakkan nikah dengan sepupu. Hati kalau nikah, otak anak tu tak kembar. Lagi-lagi kalau nikah dengan tu doloh, doloh jin tu. Allah, lagilah tak kembar otak. Aku tak usir ke doloh. Kalau aku tak usir ke doloh 100 kali, 1000 kali aku tak usir kamu. Peh. Sidi bola. Luar gapo ni buat ni? Belajar taktik dia. Eh? Kalau tak curi lima lain bila kita tak pandai. Tak salah ke? Patut nguli cek kau beli ke tak ni? Dia tahu benda-benda gini. Ni potih ni. Bodoh lagi main bola. Lah macam-macam asal di rumah. Ni. Kena jatuh dalam rumah. Oh. Pak Luk ni jatuh dalam rumah tak, Pak Teh? Huh. Oh, mojo, Pak Teh. Patut Pak Teh tulis tepi tu, Pak Teh. Dia jatuh dalam rumah. Oh, patut minta dia sign. Ya. Ada bukti baru boleh jadi janoh, Pak Teh. Ya. Oh, bebek saya. Ini, benda yang nanti kita lagu mana? Eh, beres belakang. Beres belakang. Cukup belakang. Cukup. Sia, kita training. Malah tengok sini. Dapat ilmu sini sikit, ilmu Pak Teh sikit. Kalau tiga, empat, lima nego tu mana, Pak? Kadu tiga gol juga. Ah, ada lo, ada ni mahal bote. No. Eh, mau berasa yang dah tadi? Sima ke? Kelik-kelik saja. Teruh nak atas rumah. Hei. Kalau tidak lagu tu budak tu. Oh, lah sekurang-kurangnya pun. Dia tegurlah juga for kita ni. Aku ingat aku sorang yang mikir dari kepalanya. Rupanya mu pun serupa juga. Puas juga aku duk mikir ni. Kau mau ada kini dengan dia lah. Kini apa dia? Hei lah. Kau nanti Jani buat hal ni. Jani buat hal lagi? Tak mananya tak jadilah bola jemaah ni. Kita tukarlah buat sinsian selalu. Tak percaya? Telah suruh Jani buat hal lagi. Nak tengok tau ni jangan ngamuk dalam kapur ni boleh ya? Eh, mu nak sungguh kau Sima tu? Pupu aku gila mu nak. Eh, ya mu marah sangat kau Jani tu apa? Eh, Jani kata Sima. Bukan dia nak betul. Okey, kalau dia nak betul, kalau Sima tak siap, aku marah juga. Kalau dia nak sama nak, tak ada arah. Aku tak nak buat gapo.
tak ada sebab aku nak marah. Dah. Tapi kalau siapa-siapa pun nak kau sima, sima tak sih, tak kira lah. Orang kapur ni tak kira kau munggu lah. Munggu ni. Nak merasa tiku lepak aku ni. Ah, boleh lah. Tiku ambuk aku ni. Elah. Oh. Kalau sima tu nak kau mu. Pasal apa mu tanya aku tu ni? Aku nampak dia serupa nak kau mu. Mu ni sungguh. Oh. Mu nampak lagu mana? Aku nampak mu jahat nak dia. Woi! Hai, nak merasuk Sony Jaku. Ada tak kena mana? Dengan siapa? Mak tengok tadi lagi mu ni. Asyik tak jamu. Orang tanya sepatah, dia jawab sepatah. Tanya banyak pun dia jawab sepatah. Mak. Kalau dolar masih minta, awak terima ke? Dolar? Apa menggila dolar kah? Dolar tu kan sepupu mu. Anak wali mu tu. Dia tu nak gila kat orang. Malu orang tahu tak? Dia cerita sendiri kah? Orang lain. Tapi orang tahu belakang dah. Orang tak tahu dah nak letak muka mana. Malu tahu dah, mak. Kalau bukan daripada mulutnya sendiri, mu tak percaya lah cakap mulut orang ni. Mak kalau beli taksi. Tak mesti cari natu dah dari sendiri. Kalau boleh biarlah orang luar kapal pun tak apa. Itulah dikatakan sabutah. Nak kaca pala dolar tu tak suka terik main bola. Dia nak sebut kita uhara. Taktik prasarah. Benda ni kita kena hadapi yang buat tak tahu aja. Ni. Dolar tu. Bukan bodoh sangat. Dia tahu mung tu dah lagi dia. Dia buat mung tu macam adik-beradik. Bola westar demo. Bermain star demo. Bermain star demo. Kalau pok mu nak main-main lah, aku dagang. Oh, aku kata reh. Ha? Amor dulu. Tak boleh lah. Eh. Bola. Oh, ayo nak. Apa deh? Kau nak molek. Kau sini budak. Sima kena buat air tiap hari dia. Boleh dah. Ya lo. Gori yang cepat malah sekali. Reni minum air, nak makan pergi rumah. Ni ayo. Ayo buat balik semua. Gelah-gelah. Jak semua tu. Memang nak pergi nyoteng ni. Ha. Buat balik tu ayo marah kamu. Yalah. Ya betul molek. Eh, kau duduk. Ah. Hai.
Kita kena training kuat lagi. Nampak nebek belakang ni. Kita kena benda cara bersih. Jangan buat yang tak patut. Tak patut lagu mana, Tok Patih? Jangan buat uduh lah. Sabotah ke? Rasuah ke? Main cara bomoh ke? Eh? Kita nak benda biar cara gentleman. Jate. Bereh. Comel bunga tu. Salah kenal eh. Nama saya Jani. Kenapa saya mari ni nak buat t-shirt batik? Sini tempat pakai batik. Okey, tak boleh kot. Tak sih. Apa kau tak sih saya bayar? Tak reti. Kalau tak reti, tak apa saya tu lah cara. Malah. Dek, dah tiga tak sih nak orang tu. Baik kak buat, okey? Tak apalah kak, saya nak suruh dia buat. Eh, terima kasih dah. Mari sini muka mu. Mari hala muka mu. Mari aku cuatkan muka mu, tak apa. Ah, baiklah yang terawak. Oh, tak apalah. Buat mana kalau awak kata gitu kat saya awak balik dulu t-shirt ni. Tapi awak fikirlah sambil-sambil tu. Kalau awak rasa dah okey, tak ada gapo gak, awak telefonlah saya dah. Ni yang telefon saya ni. Apa dah? Dah mula. Eh, mari nak duduk sini sebentar. Ada benda nak koyak ni. Eh, aku ada mana? Mari sinilah. Oh, aku tak ingat. Sorry. Aku pergi. Eh, mai. Oh. Lama dah, Di? Lama, demo dah. Gini, Di. Kau nak tanya demo sikit ni. Demo duduk pergi mai kat kapok uk tu. Demo tak ajar pergi tempat kau dia training. Eh, aku pergi sokmo ni. Dia training mana? Patang. Lagu mana buat dia train? Aku pergi ya. Tak ada tengok pun. Oh, soalan pun dia pelik weh. Oh, nanya kita ni. Nanya. Oh, Udi tak boleh tengok. Oh, tak boleh nak koyak. Payuh nak koyak rasio lagu ni. Begini. Kita bincang strategi kita. Duli lah kau buat dia tu. Mung kata ada benda yang mung nak buat. Adalah. Gapa dia? Ah, hati-hati. Di. Mung bawa uk gimana-mana mata. Aku ada hal nak bincang ni buat aku ni. Mu tak boleh dengar. Oh, tak boleh nak gelih. Ha, sebab nanti fok mu goyak aku fok dia tu. Dah. Tak maaf dia dah. Ha. Hmm, tak apa. Oh. Selipar ke mana selipar? Mu nak celik tu lah ambil selipar Udi kak. Ha, lah. Eh, fok mu tu mari sini. Mari dulu. Tinggal dulu haji dulu sebentar. Mai. Ni ada benda penting nak goyak. Naiklah kata ni. Ni nak cerita pasal bola ni. Aku goyak ni sekali ya dengar eh. Gini. Bola tu nanti. Thank you.
Mana leh? Eh, tidak ada dengan kamu ke? Bagai dengan dia. Oh, dia kata nak pergi cari. Tak apa. Kita tunggu. Kalau dia tak sapa? Kita cari dia. Kalau kita tak jumpa ke? Kita pergi dua. Eloh, kalau bagai tak ada? Alamu, dia banyak kalu lah. Kita tunggu hujung tu. Tanya kepada wartawan. Eh, mana bagai? Aduh. Aduh, apa? Aku isi dalam gunung tu. Berat nak kat sore. Mari, kita pakai pergi bubuh dalam bonek kereta kita. Eh? Bonek kereta? Kereta siapa? Aku kecik kereta Yusuf pada siapa. Bayar 10 ya. Aku yang nak kita tengok dikit bakat untuk aku. Belah mula. Nak kereta baru nampak mafia semua tu. Tak aku curi mutu. Dia. Sola está la demo. Vamos a demo. Allah aku gak. Boleh ali bos dulu. Motor pula nanti ni. Apa pula? La ilah. Nanti tak lembu. Cai! Tui! Nanti beruk. Nanti mu tak koyak dah tak lembu. Aku koyak dah ni kan? Banyaknya. Cik Nanti mana ni? Tengok aku tekung ngok soho ni bagus dah ni. Tapi bagai ni. Ni bukan bagai baik ni. This is not bagai baik ni. Eh, hari ni, puak kita makan banyak sikit. 5 pinggir seorang pun tak apa. Pasal? Malam ni, kita pergi jual pada puak dia pula. Haa, beringat sikit eh. Lama bukan tak lembu saja. Takut tu tak lembu pada juga ni. Wah, aku tak tahu tak apa. Kalau aku tahu, dengan lembu dengan tua-tua sekali aku sebelah. Nak terbangor semua. Ngayak Tok Ngulu ni. Ya? Dengan cerita, Tok Ngulu sendiri jadi ku. Bagi semangat kau budak-budak Tok Gawa. Keledak, kita tak boleh jauh pula. Eh, molek tu. Biar dia tahu kita ambil berat. Nanti duduk. Duduk lepas kelia je. Kita nak nak pekul nama kapur ni. Biar sekali tua muda. Bijak tu, bijak tu. Lepas tu, tunggu dulu cikgu ni apa? Ambonya, duk fikir lah. Idea kita orang tua ni dah tak serupa dah dengan budak-budak ni. Jadi, kalau duduk capur, tangis sangat kat, salahnya kalau esok. Nasabik kita, ha? Eh, molek tu. Bila lagi kita nak pergi orang muda buat putus sendirinya? Banyak sangat tu kita orang tua capur tangis kerja orang muda. Eh, di luar kotak tu. Hai, Cok Gawa. Idea hak tu molek ni balik mana? So nak bakar ni? Hak tu moleknya, bila idea kita tak gerak. Bila kedua-dua ni gerak, barulah molek. InsyaAllah, insyaAllah Tok Gawa molek. Haji Din cara dia, ambo cara ambo. Tapi sama-sama bergerak. Jadi bila siapa masa tu jual tu siapa lah. Lepas tu, kita kena fikir pula. Lepas main bola ni, senyak-senyak dia-dia takut benda tak molek, boleh pula.
Allah, kamu pikir sudah dah. Ni idea kamu pula, baru pula mari ni. Besar lagi ni. Kamu kaya dah tak jadi, wey. Tuk gawa kita ni, tak putus dia. Mula-mula so-so dia keluar, eh, luruh. Lama-lama kak. Bobak-bobak kak. Oh, supon. Buahnya kering tepi patah, usia barak. Tak ada angin barak. Tak taduh gitu. Idea ambonyo nak bawa tim bola kita buat lawat teh, pelawannya pesawat teh, bola di Songkla. Kita duduk boleh tiga malam. Eh, besar belanja untuk gawa. Nak kau ke mana? Ambo cari sponsor. Ada maiding ke? Ada kedamah, ada kedai batik. Ada mutabak raja, ada kepuk cak ikayu, ada budu cak sudu. Banyak lagi eh. Kalau sore, sponsor 1,000, cukup ah. Bukan kita nak pergi berjoli. Hai, huduh. Jadi jasi bola kita ni bertepek dengan sponsor. Gambar kepuk, gambar budu, gambar mutabak. Kamu pakar kok. Eh, lambat kau kita ni. Kena ambil tenaga display untuk ngulu. Satu ni boleh, dia tahu tak? Eh, jangan. Kalau menggantung dia, maknanya dengan Sima. Kali dengan air minum kita tu. Eh, tak boleh. Tak boleh gantung. Oh, tak boleh. Eh, tak boleh. Tak boleh gantung tu. Hei, wakmu ni cokok. Air lah. Ni benda lagi penting ni. Ha. Mana lah? Mengagak lah. Jangan ni buat dia hari ni. Wah, makin tak lupa. Seminggu dah sedar, bau tak lembu lagi. Loh, tu hak makan. Aku hakak ni pun bau tak habis lagi. Tak hilang lagi bau. Ini hak makan. Lagilah. Oh, oh. Hei, mai dia dengan pok kita. Dia tahu main ni pok kita ni lagu mana. Tak, tak lembu tu baru permulaan baru tu. Yeah. Baru muka demah baru tu. Tak. Dia tu... Kata apa? Salah perkenalan bagus tu. Pasal pertama sudah beres. Kita susuli pasal yang kedua pula. Kita tabuk kacop-cop. Kita tabuk paku kara. Kita tabuk duri. Kita tabuk minyak bulu. Aku tak payah. Maruah kita. Bukan maruah kapung. Kapung tak malu kalau kita kalah. Potih tak malu. Hak malu kita. Cima sendiri. Sebab kita lawan orang hak kacah Cima. Maruah Cima. Pegang rahsia ni. Tiada keretaku bawa ke jalan-jalan. Rumah pun tiada, kereta pun bapa punya. Wah, wak siu ni duk. Wah, pakai lagu ni lah. Kira. Wah, baru orang tak sok. Orang ingat baru balik balas tu. Nak buat jahat pun, biar nak buat baik sikit. Bukan macam dari drama TV tu, mata kau tak jahat kak. Muka kena lagu ni, no, punjuk jahat ni. Biar orang tahu. Tahu lah jahat lah tu. Aku setuju. Setuju sangat. Eh, Asing mana? Oh, Asing betul lagi siapa lah tu. Asing ni, dia tak rajin. Tak rajin lari daripada perjuangan kita ni. Dia nak tuk ngulu. Lepas tu, tukar karut baru nak naik. Oh, tapi bak baloh dia tak kena tinggal aku. Aku cayo dia macam aku cayo kamu. Eh, hati ni kukuh. Aku ni ginilah. Kalau mu baloh kena katok. Ngakok, mu ngakok mencari aku. Baru balik rumahmu. Sungguh.
Aku ingat tu ngulu ikut sekali tak ni? Kalau tidak, kat ning lah. Gila mu nak bawa ayah aku mabak kerja jahat lagu ni. Bawa kereta ayah aku lah, mudah. Nombor satu bagai banyak. Nombor dua, kereta ayah aku. Aku tak usah. Legah. Bagai. Bagai ada dah? Eh, ada. Dah bonek tu. Berat pada tak nombor. Mujur tu air tu pun kak di. Harap akak-akak sore mapuh tak kak. Okey. Kalau lagu tu, baik ke tindak sekarang? Messi balas denda ni. Baik ke tindak? Baik gila ni. Jangan kemari jauh mani, tak siap. Memang aku terang ya kata. Memang bagat lah. Hai, tak agak mana aku kamu. Jangan ada gobak agak. Mu jangan gobak kat sing. Ni. Gia tiga payah nak masuk tu. Taulah. Ini buat minum lah. Kalau boleh nak biar jadi pening, bengong. Nampak bola pun 3-4 butir, biar tak boleh main bola. Bukan nak tapak mati pun. Bukan tak boleh buat lah. Boleh. Tapi tak sedap aku tu. Gini Pak Do. Lawan bola ni, kalau pupuk kapung kita kalah, baloh lagi besar ke berlaku ni. Sebab apa? Sebab ovok dia tu pangan uduh belakang Pak Doh, aku tahu. Nya jual cerita panah, nya gelar, nya menganyi. Kalau ovok kita benih, tak akan jadi balok besar tu. Sebab ovok kita ni pangan comel belakang tidak suka ovok dia, Pak Doh aku tahu. Jadi ni yang ambo ni molek. Tak sewi jadi balok lagi besar. Tidak kau molek lagu tu Pak Doh? Kalau niat molek tak apa. Molek Pak Doh. Kejap Pak Doh ni pun molek juga Pak Doh. Jaga perpaduan ni. Nanti sehari dua aku fikir. Fikir apa lagi gak benda molek ni? Tak perlu fikir panjang. Pak Doh ya, bagaimana Pak Doh nak gapo? Kita sedia. Kalau tak silap ambo, telur tak? Sigi. Kita cari. Pak aku kena buat juga lagu ni. Kalau tidak Pak Doh siapa lagi? Telur. Saya besar. 7 butir. Sirih, 7 lah. Asal 5, sebutir 2. Alah. Mujurnya setaluh beli asal 5 atau beli kapur ke ni. Jangan orang tahu. Tak ada dengan ambo je. Ning. 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 Lebih hok malam ni? Molek eh. Nuak lain start mana ni? Hei, nuak lain guano pasir ni. Tak lekat. Apa tu? Pakai tak buat? Tak salah, kita tarik warung gitu dengan kayu lah. Oh, kalau tahu aku cuba berhabis malam. Biar apa orang habis buat tu dengan minyak? Gerai, aku ajar. Nampak bengong tak? Geliga tak budak? Mandi minyak mudah. Geliga. Eh, anak tu ngolong. Nak siapa? Lepas tu kita lawa lepas ni, orang minyak ke apa boleh kuih ya? Dia, hajuk main orang minyak. Captain Jing. Captain Jing boleh dah apa dia? Pakar tak biar? Oh, tak biar dah. Hei! Eh, aku tengok tiar tu. Betul tu kayu tu. Tak lagi tu sikit. Waktu yang mau let go tu. Ni, dua hari lagi, mu tengok ni. Ni, kalau Fahmi Cik Mak patah cikgu ni poh, akan melayar menangkap bola tendangnya berbisa daripada Malon Doloh James. Ni, Daud Su, tahanan yang kebar. Kata Zainal Abidin Rauh. Ya! Bobel duk berangin, oh. Tak siap kerja ni. Lepas tu nak tengok Mak Iyo beraksi guana. Raya juga. Alah. Thank you.
Eh, lo. Lo. Ya Allah. Wah. Ini Tok Gawa, mari lagi. Oh. Oh. Okey. Okey. Okey, dah tak tu. Okey, dah. Terima kasih, eh. Okey. Amu rasa besar yang surat warrior kamu piambo. Sama-sama, Tok Gawa. Kita pun memang sokonglah benda-benda gini. Anak-anak kampung kita duk main bola. Orang kata nak memeriahkan lagi bola Kelantan kita ni. Amu tak ajar mari lagi ke dalam ni. Pupu-pupu ada macam-macam. Ada je, ada gelah ke apa. Eh, suacing pun ada. Oi, kelah barangnya Red Warrior. Kita memang macam-macam orang kata. Ada bek, mak, seluar jing. Orang kata supaya kita tengok bola sepak orang putih lah bagi cendera mata dia. Gapuk dia ada, boleh kata kita pun ada juga. Molek sangat. Idea tu. Kalau tak ada idea, tak gerak segala-galanya. Yalah, dah tu. Besar tu idea tu. Tu nama sikit. Boleh kata? Okey, boleh. Ha, kepit-pit, kepit-pit sini. Kalau banyak lagi, nah, boleh. Oh, payah ni. Suatu masa dahulu di tahun 80 semua orang tahu gagahnya pasukan Kelantan. Zaman macam tu main bola hebat tengok ni. Nak hok ramah sekali Khairul Fahmi ni kelah model. Walau banyak kontroversi tetap hebat di atas pada. Sabar dah, pada sini lah. Malu kok game macam aku butuh 3 hari ya. Balik dah. Ni besok ah. Kalau nak bunuh orang sekalipun, buatlah depan-depan. Jangan nak jadi hero buat belakang. Mari jumpa aku ni. Eh, depan dengan aku ni. Aku tak kisah. Mana pun boleh. Cie, mali. Aku ikut. Sebab apa mali saya aku ni? Mungkin ada sendiri lah. Aku tak ada kena-kena oleh Hani. Eh, tak ada kena-kena gapanya. Mereka sepupu dia, ke? Eh, muka si dia. Ustialah dia. Mungkin rakyat dia mencari dia.
Aku kalau jumpa dia, aku akan gomong. Aku ni nak jaga nama baik Tok Ngolu. Aku janji tak sepala. Kamu tahu tak? Dua kali dah dalam gua. Mula-mula kita buat air lembu. Lepas tu saat ni hasil. Hasil balik motor. Darah penuh. Kamu tahu tak nyawa orang tu? Nyawa orang? Mungkin cari dia, merayak dia. Tak ada Allah. Ingat pemusik kita. Satu, dua, tiga. Boleh bola, pasti selalu. Tengok sepanjang main lagu mana. Ah, itu kita nak. Ting, Spanyol. Penyerah misi, Argentina. Ah, jolah. Mai tengok. Mai tengok. Kelate. Boleh setara kopi yang sakit, tak apa dia. Ah. Adakah pekapa nak tanya soalan? Ponti. Rusa dah kita nak berlawan ni. Hei. Budak-budak ni penat belaka dah ni. Tak, betul dah. Toko habis bukti sini. Lagu mana? Esok kok kita makan coti. Ha, lagu mana? Setuju. Molek benar Pakti. Molek benar nak Pakti. Sebab lusuh gitu kita berlawan dah. Dok, takut ada cedera, kau demek, kau takut demek apa itu inilah. Dok, lagi pun esoklah ada masa nak basuh seluar, nak kewi kasut, nak basuh stokinyo. Jome. Esok boleh cuti? Haa. Tapi ingat, jangan pergi mana-mana pula. Nanti tak sakit masa seren ni, dekat luar boleh sakit pula. Apa-apa pun, Kus masuk dulu. Baik, Kus. Baik, Kus. Beres, Kus. Setakat ni, dua racangnya kita berjaya. Lusuk apa cerian ni poh tak ada go kepo. Asing go solok madu terlata rumah cedera akibat kemalangan jalan raya. Loh, bahagia pada Tok Mohamad tu bila pula? Oh, tu so lagi. Tak apa. Esok aku pergi ambil barang hok kita suruh dia buat tu. Tapi yang pentingnya tu projek kita tu kena berjalan malam sebelum pelawan ni. Udah. Macam-macam lah. Udah. Suap nasi tak apa lagi aku. Basuh berok mu semua jani. Oh, gamuk mu. Basuh berok akulah. Aduh. Basuh berok. Sial ni esok pun berok. Siapa dia suruh buat motor laju-laju? Pak Kona pula tu. Nak tunjuk siapa tau. Gini. Ada orang. Aku yang bawa derahnya. Tak teringat pula cerita dengan Kona. Oh. Aku Kona tu pun rajin nak terbalik situ. Asyik baik aku dah kontrol motor. Kalau tidak pakai aku ke debu situ tu. Bahaya tu situ. Alah sikit je tu bukannya banyak. Manja yang lebih nak makan pelik-pelik sedap-sedap biar dia rasa. Menyosok kau mok dia, sakit demi. Bukan setakat nak makan saja. Ni, suruh telefon kau Kak Murni dia duduk di Mersing tu. Suruh klik tengok. Murni tu baru mati tu lelaki. Anak ni orang bukan ada duit nak tambah keliknya. Aku kata tak payahlah. Kesan semacam dia tu. Jaga, bawa motor molek-molek. Kita ni ada kerja yang besar. Esok main bola. Gitu gini siapa nak kati. Esok kena main juga tu siapa nak jaga guru? Gini makcik, tak apa. Biar asyik berehat dulu. Nyanyi dia tu sakit ya. Kita terak, tak apa kita ganti, kita terak. Jaga esok dah. Boleh? Boleh ke Badai apa-apa buka tunda. Kau baik kat bola ke mana? Tak apa, Pak Mak, tak apa. Boleh tak? Mu tanya kat dia dulu, Mak. Mak takkan nak teri mu kat Allah ngoduh gitu mu. Mana tahu kau dia nak dia tanya mu dia. Tanya mu dia. Dia anggap. Anak pok mak. Mujur. Ingatlah. Salam kat Tok Ngolu sekali. InsyaAllah.
Assalamualaikum, Pak Dok. Waalaikumsalam, Syima, Tok Mulu. Ingat siapa? Pupu Dolo. Ada apa tu, Pak Dolo ni? Ni, saat ni saya main Dolo. Tapi Dolo tunggu depan tu. Dolo suruh mari tanya, Rana nak buat dengan benda tu? Sebab Dolo tak ingat. Oloh, Dolo tu memang nyanyuk, Pak Dok. Pak Dolo tu orang nyanyuk. Betul lah. Oh, tak apa, Pak. Pak Dok, ya, hari tulis hari ni. Telur dengan sirih tu tanam di Tiago. Sebutir setiap. Sirih tu buat buku telur. Maknanya macam kita buku bola. Jadi gulawai tak nampak bola tu. Di tanam malam ni jak tepat je 12 malam. Boleh? Oh, nak tahu kayak dia dah. Terima kasih Pak Dok dah. Hari balik dulu dah. Hidup benda kuing. Hidup benda kuing. Cuba tengok ni. Ni. Tak pasal-pasal ada orang tarik sio kat aku. Aku tak kenal nama ni. Ya, Selatan ni nombor aku ni. Oh, nate. Tak apa. Kita bubuh. Aku lama dah tak bubuh orang ni. Nanti, nanti. Jangan bubuh lagi. Kalau bubuh hacu. Kalau bubuh hari ni, esok tak main bola lah banyak katanya. Kita tengok lu gapa nak letak. Atau mana-mana kita buat lepas ni buat gapa. No, bukan ni? Ya, aku setuju dengan Musa. Setakat hari ini, tu yang masih tunduk kita lagi. Eh, dua kali dah dia buat, termasuk ni. Kita boleh patuh. Kecuali kamu lah. Kita kalah. Aku harap... Puk boleh main molek. Tak minta lah. Waktu tu aku duduk mikir lah ni. Agak kau umat lah. Jangan kau buat kemung macam ni. Orang lain tak apa lagi. Terah lah buat kat aku tak? Nggak mudah buat aku. Oh, jangan lupa, jangan lupa. Esok ada perlawanan 7-11. Merebut piala tergawal, datanglah beramai-ramai ke kapal Cina Nipah. Pukul 9 pagi. Jangan lupa, jangan lupa adik kakak. Datanglah beramai-ramai untuk menyokong pasukan kita. Jangan lupa, jangan lupa. Oi. Tubik dah sebentar. Mai. Mana dah? Ada gapo dah? Ni. Ni. Ha. Bagai gitulah. Ha. Gapo dia ni lah. Bagai ni ni. Tak ada orang lain tahu ni. Mung dua orang, aku dengan Pak Do lah. Eh, jangan gugur Allah mung. Eh, jangan gugur gitu. Tak buruk tangan aku kalau pergi ni. Oh. Apa? Oh, lah benda ni nak pergi tak apa jangan mau ambil makan, rebuh makan sudah. Oh. Loh, kalau makan hok rebuh jadi gana? Ketung rusuk. Dok, aku tanya musuh sungguh lah ni. Tidak apa benda ni pegang boleh pegang gitu. Ha, aku pegang. Ha. Tak jadi apa-apa. Benda ni ni untuk buat dia. Buat kita nak pegang, nak gulung tak apa. Agak-agak buat dia jadi lagu mana agak-agak esok? Mu jangan sampai mati sudah lah. Dosa besar kita. Jadi kita bunuh ni. Buat dia jadi bengong je. Tak nak tengok bola. Macam tu kita boleh bubuh. Bijak, bijak, bijak. Mu ni bijak sungguh. Kira dasar usaha mu ni. Kok atas padai lain. Yeah. Ni, kok luar padai ni. Gua tabik sama lu, bro. Ya, 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 ya. Baguslah, Nemo lah. Ada soal lagi ni nak kena buat ni. Gapa pulak lah. Ikhtiar terakhir. Tapi aku tak boleh buat. Kalau mu tak boleh buat lah. Apa tu lagi aku dengan Roning? Lagilah tak boleh buat. Tolonglah, jangan, 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 jangan aku, jangan aku, jangan aku. Jangan aku. Oh, ni Syima kena buat. Eh? Syima? Tengok tangan. Okey. Eh, berhenti, 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 berhenti. Eh, kita masuk kapung orang tu ni. Kapung dia kuing ke ni? Salah masuk kapung, eh, kata kepala kau orang boleh ni. Eh, tak apa. Kita tak sebut nama kapung tadi. Oh, kita tak sebut nama kapung. Boleh ke? Okay. Jangan lupa, jangan lupa. Esok ada perlawanan 7-11. Merebut piala tergawal. Gila lah. Mu nak suruh aku buat idea gila tu? Mu ni gak. Eh, kebanyakan orang yang berjaya atas dunia ni buat benda gila berlaku. Gini lah. Mungkin cari orang lain. Jangan duduk gila ke Mu.
Itu peluang kita kena ambil tu. Nih, kalau jadi gapo-gapo aku kan, mu nak tanggung? Alah, mu percayalah kat aku. Aku biasa buat kerja jahat juga. Nak, mu lah yang janin tu molek. Dia tak kira buat jahat kamu. Percaya kat aku. Nih, kalau ayah aku tahu. Aku buat ni supaya ayahmu tutup ngulu benda kuih ni salah dengan tuk gawa kita tu dengan julian piala. Aku nak nampak biar keadaan macam tu. Biar sekumur dia boleh memegah. Biar sekumur orang pandai tinggi ke dia. Saya wui cerai nipah. Orang-orang cerai nipah tu pandai rendah ke dia. Tu niat sebenar aku. Merasa aku agak apa? Gini. Mu jumpa Jani. Mu rakyat nak jumpa dengan dia malam ni. Mu minta maaf dengan dia. Mu kata mu nak ke dia. Mu sayang ke dia. Mu layan dia sampai pagi. Lani-lani ni Jani terus marah aku dah lah. Kehasil balik mutum lagi. Gila kau merasa aku layan dia sampai pagi. Kenapa sampai pagi? Sebabnya bila mu layan dia sampai pagi, esok dia ngatuk, dia tak boleh main bola, dia tu penyerah. Nih, kalau ayah aku tahu. Anak bandar lah mengejahnya. Balik dulu, Mati. Oh, hello. Masa? Ya Allah. Mu ni gak. Kalau aku tak telefon kau, mu tak telefon kat aku tak? Pak Zohor? Oh, tak apalah, aku tolonglah mu. Mu pun banyak tolong aku eh. Tak apalah, aku ayaklah komok dengan ayah aku tu. Oh, dia orang pun peher. Oh, tak apa deh. Okey. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa tu? Ni, Absoh Kapal Tanjung. Mak, dia suruh orang temen dia tidur rumah dia. Mak, sebab mak dengan ayah dia balik naga. Ni, pok darah dia kena bedih. Masa mak pergi melakukan hari itu pun, dia juga temen orang. 4 hari juga. Bolehkah orang pergi tidur Kapal Tanjung? Gila. Tapi esok kelik pagi tu, tak ada orang nak buat air. Lepas tu tak sedegak mana-mana lah. Tidur awal. Mari lah, tolong mak. Tanya orang mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Shima. Shima? Shima mana tu? Saya tak ada sahaja nama Shima tu. Shima anak Ajidin. Saya nak jumpa awak malam ni. Saya ada mustahak nak ayah kau. Sejak bila saya mustahak kau ni? Saya tak main-main ni, Jani. Saya nak sengoti ni. Awak ada baca mesej saya tadi. Oh, nombor tu nombor awak lah. Awak boleh mana nombor saya tu? Ayah tu kau pergi Pak Nyoteng. Awak tinggal situ. Saya ambil. Awak ambil saya ke Damik Ha. Kita pergi patah. Tempat tak ada orang. Kok mana pun saya kena royak juga ke awak pasal ni malam ni. Oh, tidak. Kedah tu kedah kat pawak. Mak pawak takut kau? Tak apa. Saya tetap berlaku. Tak ada hal mana boleh. Rumah dalam gym tak apa. Saya boleh pergi. Tak apa kalau kita kat. Cepat sikit awak. Saya takut tembong dengan ayah saya. Mati saya, ayah saya marah. Tunggu situ. Okey. Bye. Mana dia? Boleh mencari aku. Mana dia? Asyik. Masih dulu.
Hello. Teh. Nih. Nih aku malam ni mau mulia ngamik dah. Aku ada kerja ni. Mustahak eh. Mustahak lagi pada waktu tu. Aku buat dulu kapok musuh. Tapi niat tak sama. Aku ada niat aku sendiri. Terima kasih sebab yang aku dulu. Ada kau gapo mustahak tadi tu. Awak pe hedok gapo saya atas mesej tadi tu. Saya pe. Saya tahulah gapo saya nak buat. Terima kasihlah sebab bayar saya. Kalau boleh saya pun nak gapo saya menye. Tapi bukan dengan cara tak molek. Saya tak si ayah saya balik hadiah dengan cara gitu. Dolah tak patut wak ayah saya gitu. Ayah saya tertipu, tahu dok. Ayah saya tu pok darah dia. Saya peh. Saya pun nak minta maaf dengan awak. Saya ada niat jahat pun nak buat awak hari tu. Saya cuma nak ayah yang saya suka kau awak ya. Mungkin cara saya tu tak sesuai dengan cara hak awak nak. Sebab tu saya main bodoh gitu ya. Saya pun tak patut buat awak malu gitu. Saya nak minta maaf juga. Saya harap lepas pelawan nebola ni semua jadi okey. Lepas tu kita dua bolehlah saing dengan molek. Oh. Ni ke benda hak mustahak awak nak royak ni? Ni ke? Kalau ni hak mustahak, mustahaklah apa saya. Saya mari ini dolah suruh. Dolah suruh awak suka saya? Pelan dia. Dia suruh saya buat-buat suka ke awak. Duduk sini sampai pagi. Biar awak letih, biar awak tak boleh main esok. Nih, hak ni saya tak faham ni. Hak mana sok betul ni? Awak suka saya ikhlas hati ke? Ataupun awak buat-buat suka saya? Ikut saya dulu. Saya ambil peluang awak dalam bui ni. Saya tak carok pasal hal gapo-gapo. Saya mari sini ni sebab saya nak minta maaf dengan awak. Saya nak royak rasa hati saya ni ke awak. Awak pahal tak? Kalau gitu, saya payahlah. Kita gunalah peluang yang ada ni sebaik mungkin. Ibarat orang kata dia lepas anak panah tu, lepas tu anak panah tu pusing balik mari kena alas ada dia. Betul tak? Saya pada malam ini akan menyampaikan sebuah sajak yang bertajuk Penunggu Mentari Pagi. Wahai mentari pagi, tidurlah, jangan bangun lagi. Kerana
Aku penunggu yang tidak pernah kena erti jemu. Ada cinta yang tersangkut di bibir pembaringanmu. Oh, ada lagi. Satu ya, Lara. Inilah dia, penunggu mentari pagi. Tunggu sampai pagi. Daripada gelap, sampai ke cerah. Hujan ribut datang melanda, tetap aku setia berdiri di sini bersama. Bersama cinta. Kita bawa orang untuk adik kakak. Kita yang bawa orang jauh ni. Dia ni bekah main Kelantan. Dia bekah main Kuala Lumpur. Dan dia juga bekah main Malaysia. Ha, Muhammad No Yaku. Bismillah mana wey? Bola West Agademo.
Sambil aku kau ge. Oh, ajak aku deh. Kani. Kani, ajak aku deh. Alah lego. Dito ni. Aku tu rasa aku ni tahu lah kejap dia. Tak perlu tahu ke dia? Apa awak pandai dia? Haji lagi lah jadi lagu ni. 10 tahun dah pun jadi Tok Gawa. Dah 3 tempat amu pergi jawab ten ni, ni Kelantan. Ni baru berlaku. Salah siapa eh? Adakah salah hamba? Ataupun salah orang yang terima idea hamba? Hamba rasa Tok Gawa. Hamba duduk dia sudah buat kereta je. Aku bukan nak jawab peh. Peh kau duk. Siapa suka ni? Baik bola, baik takro, tak kira lah apa ini suka pun. Tak boleh jadi alat padu eh. Dia akan jadi alat pemusuh eh. Manalah Shima tahu. Shima kan tak main. Bila kita buat suka, contohnya lawe bola, kita ada bubuh nama lawe. Lawe ni sifat bermusuh eh. Mesti kena menih. Tama-tama pula kita letak maruah kapo. Lagilah. Tapi sok bagus pelawan ni bola tu. Kalau tanpa pelawan ni bola tu, kita tak rapat gini. Kita tak duduk sampai ke pagi. Awak kena berterima kasihlah dengan bola tu. Hak tu tu saya setuju. Awak tahu tak? Gapo sebenarnya hak boleh buat kapo kita ni jadi baik? Tak tahu. Kita berdua. Kita. Tak payah? Bila kita nikah, lepas tu kita boleh anak. Dan anak kita ni akan ada dua untuk nenek. So, dia belah kapung awak ke Bunai Kuing. So, dia belah kapung saya, kapung Cikai Nipah. Dia akan jadi hak milik kedua-dua kapung ni. Lepas tu pula, dia akan jadi anak sepupu pada lajing. Iyalah lah paduannya. Masa kenduri saya tu, orang kapal awak mari belakang kapal saya. Lepas tu mestilah ayah awak buat. Buat balik nak tu, orang kapal saya pula pergi belakang kapal awak. Jadinya, awak kenalah jadi bini saya. Cepat kita nikah. Cepatlah tu biarlah paduannya tu. Aduh! Aduh! Oh.